lagi nggak mikirin karir, lagi nggak mikirin keinginan, lagi nggak apa-apa. Tapi yang pasti gue ada beberapa proyek yang gue bisa traveling terus. I'm gonna traveling all around the world for free. Udah gitu being paid, dibayar juga. Itu salah satu impian gue dari dulu sih. Kalau ditanya untuk kerjaan di entertainment, paling apa ya, masih ada beberapa film yang pasti bakal diluncur tahun depan. Gak banyak sih, tapi seenggaknya bakal ngebatin kerinduan gue untuk acting. Terus apa lagi ya, paling gue lebih banyak sekarang menjadi digital sih ya. Jadi lebih ke digital sama project traveling gue itu. Ya, kemarin udah bikin pilot project, gue sempat ke Dubai kemana, itu kan bakal ke Rusia, Iceland, pasti juga. Berarti lagi menikmati proyek kita. Pokoknya gue lagi, makanya gue sekarang kan gue gak mengerti, gak laku. Ya gak laku kali, lagi males aja, pengen istirahat dulu aja. Yang bikin happy ya traveling doang, selebihnya gak yang bikin happy. Anta gak bikin happy. Karir alhamdulillah, tapi kan gak bikin happy juga. Apa ya, tahun depan gue bakal 44-1 kalau gak salah gue lupa di ulang apa. Yang pasti gue akan lebih menikmati hidup gue. Pokoknya mau traveling less drama aja, kerja-kerja aja. Kalau ada jodohnya lagi nikah, kalau enggak ya udah, enggak usah dipikirin. Sampai sebegitu hopeless. Lebih baik bergaul dengan alam, kurang-kurangin gaul sama manusia karena manusia mengerikan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ada trauma enggak sih? Kan emang guanya yang aneh kan. Ada trauma atau gimana? Trauma kali. Atau belum bisa move on mungkin. Iya kan ya.